Baru-baru ini Bribka Purnawirawan Ahmad Fahmi didampingi sang istri turun ke jalan, melakukan bersih-bersih badan jalan sepanjang belasan kilometer di jalur poros Kecamatan Nalotantan. Tepi jalan raya menghubungkan Desa Sungai Ula, Desa Aur Beluri hingga Desa Nalo, Kecamatan Nalotantan ini telah dimakan semak belukar. Hampir setengah badan jalan tepinya ditumbuhi belukar, hingga lebar jalan jauh berkurang. Hal ini tentunya sangat membahayakan warga selaku pemakai jalan. Atas dasar itulah, Bribka Purnawirawan Ahmad Fahmi tergugah untuk melakukan gebrakan pulih peduli lingkungan bersih. Sementara itu Trisnawati, istri dari Bribka Purnawirawan Ahmad Fahmi mengaku selalu siap mendampingi apa yang diperbuat oleh sang suami demi tujuan mulia. Ia juga cukup bangga respon masyarakat Kecamatan Nalotantan terhadap usaha yang dilakukan oleh sang suami disambut baik di mata masyarakat. Allah siap selalu, tidak akan mengenal lelah, karena dukungan dari istri itu penguat untuk suami. Siap mendampingi terus nih, Bu? Siap. Dari Kabupaten Merangin, Tim Liputan melaporkan.